Didampingi jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan kesiapan stasiun Gambir dalam menghadapi arus mudik saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam momen libur di tengah pandemi COVID-19, Menhub justru memantau penerapan protokol kesehatan baik kepada penumpang, lingkungan stasiun, serta di dalam kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bahagia sekali. Terus, kalau ditanya mengapa saya melakukan ini, saya tadi bersama Presdir KAI meninjau protokol kesehatan yang ada di stasiun Gambir dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan. Baik sekali, respon dari penumpang juga baik. Dan saya juga dalam kesempatan ini menunjukkan bahwa dari stasiun itu kita bisa menggunakan fasilitas lain. Menteri Budi Karya Sumadi juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang sudah mulai menerapkan sistem antar moda transportasi sehingga masyarakat dengan mudah mengakses alat transportasi massal untuk melakukan perjalanan. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.